saya baru bergabung di sini sekitar bulan Maret. Bulan tahun ini. Maret tahun kemarin. Tahun kemarin. 2018. Jadi kalau berdirinya sih dari Januari 2018 nya sama 3 orang, Mas Agung, Kawali sama Cimendi. 3 orang itu terus udah akhirnya kebentuklah tim pertama itu di bulan Maret. Itu sekitar 8 orang termasuk yang 3 orang tadi, 8 orang. Ya udah sih kita cuma pengen berbagi bahagia aja lewat minuman gitu ya udah. Jadilah bahagia kok. Kita pengennya sih udah nggak pakai cup plastik lagi, udah nggak pakai cangkir atau gelas kayak gitu. Terus ampasnya juga sebenarnya pengen bisa dikelola sendiri gitu. Apakah emang bisa benar menjadi pupuk atau segala macam? Pengennya ya kita riset dulu gitu, kita riset baru kita bagiin, nggak kita asal bagiin aja. Gitu sih paling sama kita lagi berusaha buat bikin tempat sampah buat milah-milah sampahnya itu sendiri sih yang kita keluarkan sendiri. Rencananya sih bulan ini kita mau ada, ya biasalah potongan kan kalau ada yang mau pakai tumbler sendiri itu kan sebuah gerakan yang bagus ya dari kesadaran dari dia juga, jadi pasti kita dukung kok. Bahkan kalau kesini misalnya nggak mau pakai plastik bisa sih minta gelas, tapi kita emang selalu tekanin kayak tolong nanti dibalikin lagi aja gelasnya gitu, karena kadang-kadang tidak terkontrol sama kita gitu.